Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kau muslim dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Selanjutnya Al-imam al-zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan al kabiratut tasi'ah Dosa besar yang ke-9 Hajarul aqarib Memutus silaturahim memutus hubungan kekerabatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, "Wattaqullaha bihi wal arham." Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan nama Allah itu kalian saling meminta satu dengan yang lainnya, wal arham dan jagalah hubungan-hubungan kerabat kalian. Jagalah hubungan-hubungan rahim kalian dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya. Yang pertama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kemudian Allah memerintahkan yang kedua agar kita menjaga hubungan kerabat kita, menjaga hubungan baik dengan kerabat kita. Tidak memutus hubungan kekeluargaan, tidak menjauhi tidak meninggalkan tidak membenci para kerabat-kerabat kita semuanya Dalam ayat yang lainnya Dalam surat Ar-Ra'at ayat 19 dan 20 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fahala عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Maka apakah jika kalian berkuasa di muka bumi Kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan-hubungan kerabat kalian, mereka itulah orang-orang yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah membuat tuli pendengaran-pendengaran mereka, wa a'ma dan membuat buta penglihatan-penglihatan mereka. Dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa siapa saja yang diberi kekuasaan oleh Allah di muka bumi, diberi status sosial yang tinggi, diberi kekuasaan dengan memegang jabatan-jabatan dan posisi-posisi strategis lainnya, kemudian dikarenakan hal itu dia menjadi sombong, dia memutuskan hubungan kerabatnya, dia menjauhi kerabat-kerabatnya, sama sekali tidak berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala wal mindalik billahi min dalik dilaknat oleh Allah artinya dia dijauhkan dari rahmat Allah dia dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dia berarti akan hidup di dunia ini sendirian tanpa rahmat Allah tanpa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala maka kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah wajib bagi kita semuanya menghormati memuliakan menyayangi menjaga hubungan baik dengan seluruh kerabat kita. Hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal itu menjadi salah satu karakter umat Islam. Salah satu ciri umat Islam, mereka itu baik taat kepada Allah. Mereka pun berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin dan tidak lupa pula mereka itu baik. Mereka itu sayang dekat kepada seluruh kerabat-kerabatnya. Berbeda dengan umat-umat agama lainnya. Yang mereka menjadi orang-orang yang cuek, orang-orang yang egois, yang tidak peduli dengan sekitarnya, yang bahkan tidak hormat kepada orang tuanya sendiri, tidak sayang kepada kerabat-kerabatnya sendiri, itu yang terjadi di umat-umat agama selain Islam. Namun, kaum Muslimin diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang sayang, yang dekat, menjaga hubungan baik dengan kerabat-kerabatnya tanpa membedakan status sosial tanpa membedakan si kaya dan si papa. Semuanya kita hormati dan kita muliakan tanpa membedakan siapa yang dekat maupun yang jauh rumahnya dari kita. Semuanya kita hormati dan kita muliakan dengan cara yang kita mampu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapa saja yang memutus hubungan silaturahimnya. Beliau bersabda, لا يدخل الجنة رحمين. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahimnya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahimnya. Jika dia wafat membawa dosa tersebut dan dia belum bertaubat dari dosa tersebut, maka dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam api neraka wal min mindalik naan. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa menjaga hubungan silaturahim itu adalah salah satu ciri kebaikan iman, salah satu ciri iman yang baik bagi seorang hamba. Beliau s.a.w. alaihi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir yasil rahimah." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahimnya. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW memerintahkan sekaligus menjelaskan bahwa menjaga hubungan yang baik dengan kerabat itu adalah tanda kebaikan iman seseorang kepada Allah, tanda kebaikan seseorang imannya kepada hari akhirat. Berarti, ketika seseorang itu tidak menjaga hubungan baik dengan kerabatnya, orang yang jahat tidak sopan, tidak sayang kepada kerabatnya, itu menjadi tanda bahwa kualitas imannya pun rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau muslim dan muslimah dirahmati oleh Allah, demikianlah terkait dengan perintah dalam agama Islam agar kita menjaga hubungan yang baik dengan kerabat-kerabat kita. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang menyayangi, menghormati, memuliakan kerabat-kerabat kita, dan tidak menjadi orang-orang yang memusuhi, membenci kerabat-kerabat kita, karena sesungguhnya hal itu adalah hal yang dilaknat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala, ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.